Kakek Kasmoro tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah ia dipastikan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keberangkatan kakek berusia 100 tahun atau satu abad ini ke Tanah Suci sempat tertunda 3 tahun akibat pandemi COVID dan pembatasan umur. Semangat kakek asal Dusun Pandansari, Desa Sumberrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ini sangat tinggi. Kakek yang sudah memiliki 8 orang anak dan 8 cucu ini rela menjual 4 ekor sapi pada tahun 2014 untuk membayar biaya haji. Keberangkatan kakek Kasmoro ini disyukuri keluarga dengan menggelar syukuran agar kakek Kasmoro diberi keselamatan dan kesehatan saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. 100 ya. Dulu daftar haji tahun berapa? 2014. 2014 ya? Ya. Itu biayanya gimana dulu, Mbak? Jualan sapi kita lembu. Jualan sapi ya? Sapi. Perasaannya gimana, Mbak? Berangkat sekarang ini, Mbak? Senang, sempat ditunda. Berapa tahun ditunda dulu? 3 tahun. 3 tahun. Sekarang sudah berangkat, Mbak, ya? Ya. Senang. Alhamdulillah. Sempat tertunda ya? Iya, sempat tertunda 3 tahun. Ada corona sama pembatasan umur ya? Iya. Persiapannya Bapak sendiri seperti apa? Ini nanti. Iya, tasyakuran. Jaga sehat Bapak ini. Biar apa ya? Lancar. Kakek Kasmoro tergabung dalam kloter 6 dan akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 8 Juni mendatang. Abdul Majid, JTV.